Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Salam Guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, untuk melengkapi video sebelumnya yaitu tentang pengumuman seleksi akademik untuk PPG yang dulu dilaksanakan 2019, maka sekarang kita sudah mendapatkan update terbaru yaitu tentang jadwal pelaksanaan seleksi administrasi ya. Seperti pada pengumuman dari Kemdikbud Dirjen GTK bahwa untuk tahap selanjutnya setelah teman-teman yang lolos seleksi PPG 2019 calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 ini adalah nanti langkah berikutnya setelah kalian dinyatakan lolos ini adalah nanti kita melakukan seleksi administrasi teman-teman. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang seleksi administrasi dan juga tentang cara aksesnya bagaimana, karena saat ini untuk SIM PKB sedang tidak bisa diakses ya teman-teman, dan kita akan bahas dengan tuntas. Di sini semua ini bisa kita lihat di akun SIM PKB masing-masing ya, namun saat ini untuk SIM PKB nggak bisa kita akses, terjadi kesalahan error yaitu 502 dead getaway, nanti juga akan kita jelaskan terkait dengan hal itu. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman sesama lolos prioritas PPG 2019 dan calon peserta PPG dalam jabatan 2021, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe pada channel Calon Guru ini dan tekan like-nya, diaktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika teman-teman, jika saya upload video terbaru, update terkait dengan pelaksanaan PPG 2021 ini kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Di sini sengaja saya bagikan untuk yang pengumuman seleksi administrasi dikarenakan ini untuk membantu kalian ya, saat ini kita nggak bisa akses SIM PKB dikarenakan sedang banyak yang akses ya. Nah, jika teman-teman nanti sudah longgar ya, itu nanti bisa lihat di SIM PKB masing-masing. Namun jika belum bisa akses SIM PKB masing-masing, kalian bisa simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip supaya nggak ada gagal paham dan kesalahan gitu ya. Nah, teman-teman di sini kita pertama-tama bisa masuk ke SIM PKB. Nah, kita ketikkan SIM PKB. Kemudian kita klik di paspor gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter paspor GTK. Berikutnya di sini kita masukkan surel dan juga password ya. Kemudian kita login saja, kita masuk. Kemudian kita di sini akan memiliki banyak menu ya. Selanjutnya kita bisa masuk di sini. SIM PKB admin personal. Kita klik di sini. Maka kita akan dibawa ke akun SIM PKB kita masing-masing ya, teman-teman. Nah, setelah sampai sini teman-teman, ketika kita ingin melihat untuk seleksi administrasi, kalian klik di sini selengkapnya. Kalian klik di sini selengkapnya. Namun di sini nanti akan muncul nah, seperti ini, nanti ada 502 bed getaway ya. Nah, di sini pada saat siang tadi saya bisa mengakses, itu adalah kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya, terkait dengan seleksi administrasi. Nah, ini teman-teman terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi administrasi ya. Jadwal pelaksanaan seleksi administrasi ini adalah mencakup di sini untuk yang yang pertama adalah pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring pada aplikasi SIM PKB. Jadi ini adalah mengenai jadwal pelaksanaan seleksi administrasi. Ini adalah yang pertama, ini adalah pengiriman berkas persyaratan administrasi. Jadi kita mengirimkan berkas persyaratan untuk seleksi administrasi. Ini adalah kita upload secara daring melalui aplikasi SIM PKB, yaitu melalui akun SIM PKB masing-masing ya. Kemudian untuk waktunya, jadwalnya, ini adalah nanti pada tanggal 22 Februari sampai 7 Maret 2021. Jadi kita pada tanggal ini 22 Februari sampai 7 Maret ini adalah kita harus bisa nggak bisa itu kita upload persyaratan kita ya di SIM PKB. Kemudian mengenai persyaratannya apa nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya sekarang ini adalah baru tanggal 18 ya teman-teman. Ini baru tanggal 18 ya kan? Baru tanggal 18. Jadi masih ada beberapa hari untuk kita persiapan berkas-berkas yang nanti harus disiapkan. Jadi untuk jadwal seleksi administrasi itu ngirim berkasnya adalah tanggal sekian. Kemudian setelah itu nanti tanggal 24
Februari sampai 9 Maret ini berkas yang sudah terkirim di CPKB ini akan dilakukan verifikasi dan validasi dokumen calon peserta PPG tahun 2021. Nah, itu jadi alurnya adalah seperti itu. Kemudian untuk yang poin ketiga, nanti tanggal 15 Maret. Nah, ini teman-teman, tanggal 15 Maret ini nanti adalah pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Nah, jadi nanti pengumumannya adalah tanggal 15 Maret 2021 ini. Sekaligus nanti yang dinyatakan lolos seleksi administrasi itu siapa saja, kemudian pelaksanaannya jadwalnya itu kapan, dibagi menjadi berapa gelombang. Kalau misalkan pengalaman dari teman-teman PPG DC tahun 2020 kemarin itu dibagi menjadi 4 angkatan ya, dibagi menjadi 4 angkatan atau 4 gelombang. Kalau ini nanti kita pantau informasinya lebih lanjut. Nah, ini teman-teman untuk pengumuman ini adalah pada tanggal 15 Maret ini. Jadi ini perlu kita catat ya. Ini. Kemudian setelah itu bagi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, ini nanti kita melakukan konfirmasi kesediaan oleh calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Ini adalah tanggal 16 sampai 23 Maret ini. Kemudian memangnya di sini ada seleksi administrasi. Apakah ada yang nanti lolos dan nggak lolos? Nah, yang nggak lolos ini nanti tentunya saja ada ya. Nah, ada. Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah berangkat. Ini dari seleksi administrasi itu ada saja juga yang nggak lolos ya. Biasanya itu terkait gini teman-teman. Pada saat kita mengirimkan berkas di SIMPKB itu terkadang foto yang kita kirimkan itu mungkin kurang jelas atau ada pantulan cahaya gitu ya. Gitu. Misalkan ijazah kita scan, kita foto, kita upload itu harus memenuhi ukuran tertentu. Misalkan ukuran maksimal itu adalah 500 MB. Itu kita harus lakukan ya, tips-tipsnya itu harus kita lakukan supaya nanti tidak gagal gitu ya. Termasuk juga pada saat kita mengisi TMT, itu nanti akan mengisi formulir ya. Terhitung mulai tanggal itu jangan sampai keliru. Kemarin tahun 2018 kawan saya itu gagal ikut PLPG dikarenakan salah mengisi TMT ya, itu salah tahun. Seharusnya dia itu TMT-nya itu adalah 2005. Nah, 2005 itu dia mengisinya itu 2015. Nah, itu sangat fatal sekali dan akhirnya gagal, teman-teman. Nah, ini adalah nanti tanggal ini kita lakukan konfirmasi kesediaan oleh calon peserta PPG dalam jabatan. Ini adalah tahun 2021 angkatan 1 ya. Kemudian untuk penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 ini nanti dilaksanakan pada tanggal 25 Maret tahun 2021 ini teman-teman. Jadi kita itu nanti ditetapkan kita berhak atau tidak dalam pengumuman menjadi peserta PPG dalam jabatan ini adalah pada tanggal 25 Maret 2021 ini. Kemudian terkait dengan pelaksanaan seleksi administrasi ya, ini adalah sama halnya dengan yang tadi. Di sini untuk pengiriman berkas ini adalah persyaratan administrasi. Ini secara daring di aplikasi SIMPKB ya. Jadi kita kirimkan ke sana. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi ini. Nah, ini teman-teman ini adalah timelinenya ya. Ini timelinenya. Ini harus kita catat dan kita perhatikan baik-baik. Jadi kita tidak boleh melewatkan SIMPKB itu dalam sehari pun. Jadi secara berkala kita harus pantau terus ya. Karena nanti apapun yang akan kita lakukan untuk PPG dalam jabatan ini adalah nanti melalui aplikasi SIMPKB. Nanti akan diumumkan hasil seleksinya ini untuk ditetapkan menjadi peserta mahasiswa PPG dalam jabatan ya teman-teman. Berikutnya kita bahas terkait dengan persyaratan. Nah, berkaitan dengan persyaratan, di sini adalah persyaratan seleksi administrasi ya. Nah, di sini berkaitan dengan persyaratan administrasi. Ini adalah persyaratan seleksi administrasi. Persyaratan peserta, ini harus kita pahami bersama syaratnya. Yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Jadi di sini untuk poin pertama ini sangat jelas sekali ya, yaitu guru berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu sekolah SD, SMP maupun SMA, SMK, baik itu negeri maupun swasta, yang penting di bawah naungan Kemdikbud ya. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah ini bisa dari teman-teman guru yang di bawah naungan Kemenag atau Kementerian Agama, berarti tidak ya. Teman-teman yang di MTs, MI dan juga Aliyah itu di sini belum bisa ya. Termasuk ini teman-teman bagi peserta yang berada di TK ya, TK atau PAUD, nah itu teman-teman. Jadi yang pertama syaratnya ini adalah untuk lolos administrasi, ini guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya apa? Di sini adalah terdaftar di Dapodik ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah memiliki NUPTK. Nah, jadi teman-teman di sini harus memiliki NUPTK ya untuk bisa ikut nanti lolos seleksi administrasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah telah diangkat sebagai guru sampai dengan akhir tahun 2015 teman-teman. Jadi telah menjadi guru sampai dengan akhir 2015. Kalau misalkan kita setelah itu gimana? Nah, nanti yang akan menentukan adalah dalam seleksi administrasi ini kemudian lolos atau tidaknya nanti di sana. Gitu. Kemudian yang E ya, yang E teman-teman, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, punya ijazah S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang diakui. Nah ini teman-teman, di poin E ini adalah yang membuat saya gagal dulu untuk seleksi administrasi. Kalau dulu masih PLPG ya, tahun 2017 yang lalu itu, karena saya itu kan ngajar di SD ya, saya diangkat PNS, saya ditaruh di SD, kemudian saat itu saya ijazahnya S1 Bahasa Inggris ya, saya di SIM PKB itu lolos. Kemudian pada saat saya itu melakukan seleksi administrasi, itu yang menilai LPMP itu saya gagal. Gagalnya karena ijazah saya, kualifikasi akademik saya S1 ini tidak sesuai dengan bidang studi PPG yang ada di SD. Jadi kalau di SD itu adalah guru kelas SD gitu kan, karena bahasa Inggris nggak ada, jadi saya gagal dulu. Dan terpaksa saat itu saya terus kuliah lagi PGSD teman-teman, dan alhamdulillah 2021 ini saya diterima ya untuk menjadi peserta PPG 2021. Kemudian yang F teman-teman, ini adalah aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya. Nah jadi ini nanti mungkin dibuktikan dengan bukti fisik ya, yaitu surat keterangan aktif melaksanakan tugas, biasanya seperti itu. Yang menyatakan bahwa selama 2 tahun terakhir ini aktif secara berturut-turut mengajar di sekolah gitu ya. Itu untuk lolos seleksi administrasi. Berikutnya untuk yang poin G, ini adalah berusia setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember tahun 2021 teman-teman. Jadi usia kita maksimal 57 tahun itu adalah sampai tanggal 31 Desember 2021. Kemudian yang H, ini adalah sehat jasmani dan juga rohani. Artinya apa? Kita secara jasmani sehat, secara rohani juga kita sehat ya, tidak agak-agak apa gimana gitu ya, pokoknya tahulah kita ya. Kemudian yang I, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Ini teman-teman, jadi ini adalah persyaratannya. Kemudian berkelakuan baik ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah untuk seleksi administrasi. Persyaratan peserta ini adalah ada poin A sampai I. Kemudian di sini kan persyaratannya seperti ini. Kemudian yang kita upload di SIM PKB itu kira-kira apa? Yang kita upload ya nanti surat-surat yang bisa menjelaskan terkait dengan persyaratan ini. Jadi mungkin teman-teman sekarang ini sudah bisa menyiapkannya ya. Untuk yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan. Ini sudah jelas ya. Ini mungkin nanti terkait dengan profil sekolah atau apa, nanti kita tunggu pantau lebih lanjut. Kemudian terdaftar pada Dapodik. Nah, ini jelas. Memiliki NUPTK, mungkin saja nanti kita mengupload mungkin kartu NUPTK mungkin atau masukkan NUPTK. Kemudian NUPTK tersebut nanti akan dicek oleh sistem pusat, nanti terkoneksi dengan Dapodik apa tidak, aktif apa tidak NUPTK-nya. Kalau teman-teman NUPTK tidak valid,
maka silahkan simak video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang penyebab dan cara mengatasi NOPTK tidak valid. Kemudian telah diangkat menjadi guru sampai akhir 2015. Ini nanti kemungkinan biasanya ini adalah persyaratannya kita upload, yaitu SK pengangkatan ya, SK pengangkatan pertama. Jadi kita upload SK pengangkatan pertama ya teman-teman. Kemudian memiliki kualifikasi akademik, ini adalah kita upload, kita siapkan, yaitu ijazah terakhir ya, ijazah yang sesuai dengan bidang studi PPG. Kalau misalkan saya itu punya ijazah S1 Bahasa Inggris dan punya ijazah S1 PGSD. Karena saya sekarang ngajar di SD, saya yang saya upload ini adalah ijazah yang PGSD ya, karena saya ngajar di SD gitu teman-teman. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun, ini adalah nanti surat keterangan aktif mengajar ya. Berusia setinggi-tingginya ini adalah dapat ditunjukkan dengan fotokopi KTP. Sehat jasmani rohani ini adalah surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian BIP, namun di sini belum jelas untuk sehat jasmani rohani surat keterangan dokter ini apakah cukup dari puskesmas, dokter pribadi atau mungkin dokter kabupaten. Kemudian bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya nafsa. Ini adalah surat keterangan bebas narkoba. Kemudian berkelakuan baik ini adalah dibuktikan dengan SKCK. Nanti kita pantau apakah cukup dari SKCK di Polsek ataukah nanti harus dari Polres ya teman-teman. Kemudian terkait dengan persyaratan seleksi administrasi ya, persyaratan administrasi. Kalau tadi kan persyaratan peserta, sekarang persyaratan administrasi. Nah ini teman-teman, nanti ini adalah dapat dikatakan bukti fisiknya itu ya. Nah, jadi hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir. Jadi di sini ada pilihan hasil pindai atau scan. Hasil scan ijazah S1 atau D4 ini bisa asli, bisa juga fotokopi. Ingat, kalau bisa ini kalau saya ya asli. Kalau kita scan asli, ini baiknya kalau ijazah itu kan biasanya di laminating ya. Kita copot dulu laminatingnya, kita scan di luar ruangan ketika siang hari supaya nggak kena pantulan cahaya. Jangan sampai kita scannya di malam hari di dalam ruangan, kan kita bisa pakai aplikasi HP kan, itu nanti akan menimbulkan pantulan cahaya dan itu membuat kita gagal teman-teman. Kemudian juga bisa kalau misalkan ijazahnya mungkin agak rusak atau gimana, maka kita bisa pakai fotokopi legalisir ya. Nah ini teman-teman, tapi harus dilegalisir, fotokopi ijazah tapi dilegalisir ya. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Dijen Dikti ini teman-teman. Kemudian yang B, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama. Ya ini adalah sesuai dengan yang tadi kita bahas di depan ya. Ini hasil pindai, jadi yang kita upload ini teman-teman, hasil scan SK pengangkatan pertama, baik itu asli atau fotokopi legalisir, Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota gitu ya. Kalau saya di SD itu berarti cukup legalisirnya itu adalah dari pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten ya teman-teman. Jadi ini scan ijazah, kemudian di sini hasil pindai scan SK pengangkatan. Ini kalau asli, kalau fotokopi ini dilegalisir Dinas Pendidikan. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan kenaikan pangkat ya. 2 tahun terakhir mulai dari 2019-2020 dan 2020-2021. SK tersebut dilegalisir oleh ini Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau DKD untuk ASN asli fotokopi legalisir ya. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau DKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan ini asli fotokopi. Dan ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Jadi bagi sekolah swasta ini cukup dari ketua yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten DKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan asli fotokopi atau legalisir. Ini adalah untuk yang poin ini, biasanya ini untuk teman-teman guru SMA dan SMK. Itu kan sekarang dapat SK-nya itu dari gubernur ya. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian yang D. Ini adalah hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2019-2020 dan 2020-2021. Ini asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Kemudian hasil pindai scan surat izin dari atasan.
Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari dinas pendidikan setempat atau pimpinan yayasan. Itu teman-teman. Jadi di sini ada dua kategori untuk guru dan juga kepala sekolah itu kan, izinnya kemana gitu. Kemudian hasil pindai scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai dan tanda tangani ya teman-teman. Nah jadi itulah teman-teman terkait dengan update terbaru seputar PPG 2021 yaitu tentang seleksi administrasi yang mencakup jadwal seleksi administrasi, kemudian persyaratan individu, persyaratan peserta untuk lolos seleksi administrasi, dan juga persyaratan administrasi dokumen apa saja yang harus diupload ya, yang harus diupload pada aplikasi SIM PKB. Tetap pantau terus channel calon guru ini karena nanti saya akan update video terbaru terkait dengan peserta PPG. Semoga kita semua lolos dan sukses lancar PPG 2021 ini sehingga nanti segera terbit untuk sertifikat pendidiknya dan juga segera dapat dibayarkan tunjangan profesinya. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru dari saya, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.